عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، حاضرين جماعة مسجد الاعتراف يعني دمنا الله سبحانه وتعالى، syukur puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat telah diberikan kepada kita. Alhamdulillah malam hari ini waktu antara maghrib dan isya yang begitu mulia, Allah Subhanahu wa taala masih menjaga kita semuanya, kita ada di rumah Allah dalam rangka tafaqquh fid din, memperdalam lagi, mempertahu lagi tentang agama-agamanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam hari ini menjadikan saksi baik nanti di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawatullah dan salamnya kita haturkan ke hari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada segenap sahabatnya, keluarganya, ahli baitnya dan semua pengikutnya sampai kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita malam hari ini fikih muamalat adalah babul ariyah. Babul ariyah, bab pinjam meminjam. Kita kadang setiap hari kan, hampir setiap hari kita tidak lepas daripada apa muamalah ini, itu pinjam barang atau kita barang kita ini dipinjam oleh orang lain. Maka alangkah baiknya kalau kita ini mengetahui bagaimana itu pinjam meminjam di dalam agama Islam yang sebenarnya. Di sini dikatakan sebenarnya secara garis besarnya kemarin sudah selesai ya Bapak Arya, kita ulang lagi lebih perdalam lagi. Yang dimaksud yang dinamakan dengan Arya pinjam meminjam itu adalah ibahatul intifa, membolehkan mengambil manfaat bima yahillu intifa'u bihi, pada barang yang memang halal dia diambil manfaatnya. Ma'a baqai 'ainihi, dengan diambil manfaatnya bendanya barang tersebut utuh ada. Disiwatin yaitu harus dengan siwat. Yang pertama apa? Ibahatul intifa', membolehkan mengambil manfaat. Ini lain dengan jual beli. Kalau jual beli ketika sudah selesai jual beli maka dia mengambil memperoleh ain ya bendanya. Ketika saya jual apa kitab maka orang itu memiliki benda kitab itu. Tapi kalau ariyah cuma boleh mengambil manfaat. Lain juga ijarah. Ijarah itu sewa menyewa. Ketika kita menyewakan barang pada orang lain maka manfaatnya itu dia miliki. Manfaatnya punyanya dia, walaupun bendanya bukan punyanya dia. Tetapi kalau ariyah ini sebatas bisa mengambil manfaat daripada barang yang dia pinjam. Maka dari itu tidak boleh orang itu meminjam barang kemudian dia pinjamkan lagi pada orang lain. Lain halnya kalau sewa. Kita sewa mobil sehari 250.000 sewa. Bagaimana sewa? Bisa mengambil manfaat dari mobil itu selama 24 jam. Artinya apa? Manfaatnya punya saya. Lah ketika ada teman mau pinjam, boleh saya pinjamkan. Kenapa? Karena manfaatnya mobil itu punya saya. Tetapi kalau saya pinjam mobil sama orang, bukan mempunyai manfaat saya yang mendapatkan itu, tetapi boleh menggunakan manfaat. Bukan memiliki, boleh menggunakan manfaat. Nah, ketika saya pinjamkan kepada orang lain lagi, maka itu tidak boleh, dosa. Kenapa? Karena saya cuma dibolehkan mengambil manfaat, bukan memiliki manfaat. Yang kedua, bima yahilul intifa, barang itu yang dipinjamkan hendaknya dia apa? Halal untuk dimanfaatkan. Ya, kalau sesuatu yang tidak halal dimanfaatkan seperti sumbangan gitar temannya, contoh teman. Dia ada manfaatnya, ada kalau dia apa untuk apa nyanyi tambah bagus suasana ya. Tetapi menurut syariat dia tidak boleh menggunakan ini.
itu, maka di dalam itu haram kita itu menggunakan meminjamkan barang yang tidak ada manfaatnya menurut syariat, yang tidak halal menurut syariat. Maka dari ini kadang itu pinjaman itu kadang wajib, kadang wajib. Meminjamkan sesuatu itu kadang wajib. Seperti apa? Seperti meminjamkan pisau, yang mana tujuannya meminjamkan pisau itu untuk apa? Untuk ada hewan yang sudah sakarat. Artinya kalau tidak disembelih dia mati, jadi bangkai. Nah sementara orang punya tidak ada pisau. Lah saya yang tahu bahwa orang itu butuh pisau, wajib saya ini meminjamkan pisau itu sama dia. Atau seumpama ada perang antara muslim dan orang kafir, harbinya orang kafir harbi perang dengan orang muslim. Orang muslim tidak punya senjata, untuk beli tidak ada. Dan kita sebagai orang yang mempunyai senjata itu, maka wajib hukumnya itu meminjamkan. Kadang ya sunnah. Kapan itu sunnah? Ya seperti hukum asal itu. Hukum asal pinjam-pinjam itu adalah sunnah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Allah bersama dengan seseorang itu, artinya bantuannya Allah diberikan selama dia itu memberikan bantuannya kepada orang lain. Dan sebenarnya hadis ini nirset bagi kita, bagi siapa yang ingin sukses. Apa jaminan Allah? Saya akan bersama seseorang apabila seorang itu menolong orang. Jadi kalau kita ingin sukses apapun itu harus banyak menolong orang. Kenapa? Karena Allah akan menolong kita. Allah akan menolong kita. Loh, pertolongannya Allah ini bukan kecil. Seperti ini seumpamanya. Nah, kita tahu di sini orang banyak hartanya Pak Haji Hasan, iya kan? Seumpama ada pengumuman Pak Haji Hasan akan memberi bantuan kepada Masjid Babussalam. Akan memberi bantuan ke Masjid Babussalam. Kira-kira bantuannya 100 ribu atau 1 juta atau berapa? Sementara ada lagi sombong kita, bukan meremehkan sombong. Saya akan memberikan bantuan kepada Masjid Babussalam. Kira-kira 100 ribu atau lebih dari 1 juta. Kan lain, kan begitu kan? Ini Allah Subhanahu wa taala akan memberi bantuan kepada seseorang yang ia sedang membantu orang muslim lainnya. Jadi tinggal diyakinkan sama kita ini. Tinggal keyakinan kita ini diperkuat. Kata Allah, ana inda dhanni 'abdi fi falyatu nabi masya. Saya ini tergantung pada sangkaan hamba-Ku. Maka tergantung dialah yang ke apa kepadaku. Nah itu maksudnya tentang kuatkan hanya kita keyakinan. Tapi yang ketiga hukumnya mubah. Seperti apa? Seperti kita meminjamkan sesuatu kepada orang yang kaya. Memang orang yang kaya kita kasih pinjam itu mubah. Ada yang makruh. Apa makruh ini? Seumpamanya ada budak muslim, kita punya budak muslim kemudian dipinjamkan kepada orang yang kafir. Itu makruh hukumnya, sebab hina nanti budak itu. Yang kelima yaitu yang haram. Kembali lagi kepada pengertiannya, yaitu memberikan manfaat memberikan manfaat pada orang lain dengan barang yang halal diambil manfaatnya. Apa ma'abokoya ini artinya dengan dia menggunakan barang tersebut, bendanya ini utuh. Maka tidak sah itu i'arah namanya kalau dia barang itu digunakan pertama kali langsung habis. Sepertinya anak pondok biasa sama, saya pinjam sampunya, saya pinjam odolnya. Nah, itu tidak sah. Kenapa? Ketika dia pakai sampo, maka akan habis sampo itu. Sabun juga, ketika dipakai sabun maka itu akan mengurus
akan jadi apa? Tambah kurus sabun itu. Artinya bendanya itu akan tiada. Maka itu tidak boleh. Mau bagi orang peternak mau pinjam pejantan, ya kita punya sapi betina semua, tidak ada pejantannya, kemudian pinjam. Maksudnya apa? Untuk perkawinan itu. Itu kan ada yang dikeluarkan. Itu mengurangi juga benda. Maka dari itu katanya untuk bebas dari itu, maka ada dua akad bilang begini. Saya pinjam sapinya ya, dan halalkan spermanya. Saya pinjam pulpennya ya, dan halalkan tintanya. Saya apa sombong? Nah, begitu ada ibahah, ada apa keikhlasan untuk sesuatu benda yang dia dapatkan. Sebab yang namakan pinjaman ini cuma manfaat. Namanya manfaat, tidak ada benda yang dia dapat, yang dia keluarkan. Saya yang terakhir itu hendaknya disigotin. Apa sigot? Jadi ada ijab, ada kabul. Dan yang penting ini salah satunya itu ada mengizinkan dan yang lain tidak menolak. Dan itulah yang dimakan pinjaman. Contoh, bapak saya pinjamkan kitab ini sama kamu. Nah itu sudah dia ambil. Atau ada orang bilang, pak saya pinjam kitab kamu. Saya bilang iya, atau saya sodorkan kitab ini dikasih. Dan itulah yang dimaksud dengan dia pinjam meminjam. Nah, hukum tangan orang yang minjam ini namanya yadu doma, tangan apa menanggung. Apa maksudnya? Kalau ia rusak yang ia pinjam, maka ia wajib mengganti, sengaja tidak sengaja, digunakan seperlunya atau tidak digunakan seperlunya. Sombama, saya pinjam kitab ini, saya pelajari di kitab, sudah pelan-pelan ya, kadang kesobek, seret, sobek. Nah, saya harus ganti. Kenapa? Karena tangan atau kepemilikan orang yang minjam itu istilahnya yadu doma, tangan harus mengganti. Lain kalau ijarah. Apa ijarah? Yaitu menyewa atau wakalah atau wakil, tangannya itu yadu amanah. Apa yadul amanah? Tangan amanah. Artinya apa? Kalau rusak tidak wajib mengganti, selagi itu rusaknya tidak apa? Tidak sembarangan. Saya pinjam seumpamanya apa? Saya sewa seumpamanya apa? Mobil. Saya sudah hati-hati seumpamanya. Yeah. Maka kemudian dia apa? Apa kesenggol atau apa? Itu tidak wajib. Tidak wajib mengganti kalau selamanya hati-hati. Atau wakalah seperti kemarin ya, wakalah itu tangannya tangan jatuh aman. Dan itu saya kira sudah selesai babul aliyah ini, bab pinjam-pinjam. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum pindah pada bab setelahnya, bab ghasab setelahnya. Tadi kan diterangkan di kitab sini, namanya meminjam itu ngambil manfaatnya saja, bukan ngambil bendanya. Seperti kita pinjam pulpen, itu sebenarnya tidak boleh pinjam akad pulpen saja. Kenapa? Karena bendanya pulpen itu akan berkurang. Maka bagaimana solusinya? Karena bilang apa? Saya pinjam dan tolong halalkan. Ada pertanyaan, kalau tidak ada kata-kata halalkan, tapi dia sudah apa? Sudah rela. Itu mungkin termasuk pada pointer, apapun yang sudah diketahui ridhonya itu dimaafkan. Atau pointer mengatakan apapun yang sudah diketahui ridhonya itu dimaafkan. Tapi ini jangan sembarangan kita ngartikan. Contohnya, contoh itu sombong. Contoh, ini saya mau ke kamar mandi. Ini sandalnya siapa? Sandalnya teman saya ini. Jadi saya langsung pakai. Apa? Kenapa saya pakai? Saya menyangka ini ridho. Kenapa? Karena ini sudah teman saya sangat-sangat dekat. Dan itu maksudnya tidak apa-apa. Sama dengan itu. Bagaimana itu? Apa? Ketika orang pinjam pulpen, ya maksudnya dengan tintanya. Ketika orang pinjam pejantan, ya maksudnya dengan spermanya itu. Nah itu. Jadi apa itu umum?
apa yang diketahui ridhonya itu halal. Sesuatu yang disangka itu diridhoi itu halal. Begitu. Tetapi ini kita jangan keterlaluan, over. Kadang kita kalau masalah ini husnudzonnya kuat sama orang, ya kan? Husnudzonnya ini kita kuat sama orang. Kita mau ke kamar mandi, ini tidak halal ini nanti sandalnya ini. Padahal kita tidak tahu sandalnya siapa ini. Lain halnya kalau memang seumpamanya sandal teman ke teman, memang sudah diketahui. Andaikan dia bilang, pasti dikasih diizini begitu. Maksudnya apa ini? Kita hati-hati kadang kita kalau begini ini husnudzon sama orang ini luar biasa. Tidak diizini. Padahal belum tentu begitu. Jadi mari kita ini apa semaksimal mungkin ya, jangan gunakan kecuali dalam darurat. Ya, ayo. Ketika minjam itu ada ain yang harus, ada benda yang harus dia keluarkan, ada pengorbanan yang harus dikeluarkan, pulsa rumah. Maka ini hukum asalnya begitu, harus ada ibahah memperbolehkan. Saya pinjam HP-nya dan pulsanya ya, saya mau telepon 5 menit. Harus ada begitu. Kenapa? Karena pinjam itu hanya ngambil manfaat. Adapun benda yang dia keluarkan seperti pulsa itu kan berkurang nanti. Maka itu harus pakai begini. Nah, namun seperti tadi ditanya, kalau tidak bisa begitu, jadi lihat ini ridho atau tidak. Maka dari situ kita ini ada harus ada sudut di situ ya. Jangan-jangan orang tidak jangan pakai husnudzon terus ya. Tidak, itu orang kaya itu. Baru dapat gajian semua. Itu yang tidak boleh. Maka dari itu yang kedua, aria ini adalah akad apa? Akad bukan lazim. Apa bukan lazim? Bukan pasti. Akad jawaz baina tarfain. Jawaz atau boleh antara dua yang meminjamkan dan orang yang pinjam. Maksudnya apa? Kapanpun dia membatalkan boleh. Contoh seumpamanya, ketika sudah saya tahu misalnya, oh dia kasihan ya, dia kasih dulu. Kenapa dia panjang seumpamanya dia telepon ya, habis pulsa itu. Pada waktu itu di stop boleh, sudah berhenti di situ saja. Artinya pinjaman di situ itu boleh. Jadi akad aria itu akad yang tidak mengikat, lain dengan jual beli. Kalau jual beli atau pinjam meminjam itu akad yang mengikat, ketika sudah saling ijab kabul tidak boleh membatalkan. Tetapi kalau aria ini akad yang tidak mengikat antara dua pihak. Kapanpun dia membatalkan dia boleh. Jadi kembali pada yang tadi, kalau sekiranya kita dirugikan boleh kita batalkan pada waktu itu. Oh, tidak enak itu urusan lagi kalau sudah tidak enak begitu kan. Pinjam meminjam kan saya jelaskan barusan ada akad yang tidak mengikat. Ketika kita tahu bahwa ini orang ini apa tidak baik, dia mau minjam, dia bilang saja tidak boleh kamu pinjam. Begitu. Bisa begitu karena ini bukan jual beli. Kalau sudah jual beli sudah saling terima, dia bilang tidak boleh, ini yang tidak boleh. Karena namanya dalam istilah akad lazim. Apa lazim itu? Saling mengikat antara dua pihak. Tapi ini apa aria pinjam-pinjam itu namanya akad jawaz, akad yang boleh, artinya tidak mengikat antara kedua belah pihak. Jangankan kita masih belum kasih, sudah dikasih, ada fulan datang ke rumah mau pinjam palu-palu, iya, jangan kasih. Kenapa? Dia kalau pinjam kan, kamu panggil lagi, tidak jadi saya pinjamkan sama kamu. Boleh, tidak apa. Karena ini pinjam-pinjam ini tabarruk. Apa tabarruk? Yaitu bersosial begitu. Bersosial sementara kita tidak mendapatkan imbalan dari dia. Jadi akad yang tidak mengikat, lain dengan sewa menyewa. Kalau sewa menyewa itu mengikat. Kenapa? Karena saya kasih barang, dia kasih barang sama saya juga. Jual beli juga begitu. Maka itu tidak semaunya dia batalkan. Tetapi kalau yang akad yang sosial yang seperti ini akad yang tidak mengikat antara dua pihak, kapanpun dia boleh membatalkan. Seperti wakalah kemarin. Apa wakalah? Yaitu perwakilan. Akad tidak
tidak mengikat, dia cuma orang yang mendapat wakala itu bersosial kepada dia. Kapanpun dia boleh batalkan. Contohnya, saya mau ke pasar kamu, iya, saya titip ikan ya, saya titip an ya, dapat perjalanan. Kalau saya bawa ikan nanti ini, mobil saya bawa ikan ini. Kembali lagi, mohon maaf, tidak bisa saya beli ikan. Dosa, tidak dosa, tidak apa-apa. Kenapa? Karena wakala ini, perwakilan ini, akad sosial saja. Artinya tidak mengikat antara dua pihak. Ada lagi? Dalam wakala itu dijelaskan kan? Dalam mau nitip, Bapak mau ke pasar ya, ini tolong belikan saya ikan 50 ribu. Kan begitu. Selama dia menggunakan memang hati-hati 50 ribu. Soman kemarin kalau 50 ribu dapat 50 ekor. Sekarang mahal, terang bulan sudah ada dapat ikan seumbaman. Maka cuma dapat 10 ekor. Selama dia memang berhati-hati, maka tidak artinya sudah ditawar, sudah begini. Nah, itu tidak mengganti orang wakil ini. Tapi kalau dia sembarangan, artinya apa? Ternyata memang ikan itu tidak mahal sekarang, tapi karena sembarangan, keburu-buru atau apa misalnya, maka saya wajib mengganti. Wakil itu wajib mengganti. Sebab apa? Tangan wakil itu namanya yadul amanah. Apa yadul amanah? Dia ada kerugian, dia ada kerusakan, tidak wajib mengganti kecuali dengan sembarangan. Kalau sembarangan yang mempergunakan sehingganya orang wakil, orang yang mewakilkan yang dirugikan, maka wajib mengganti. Lain dengan hadiah ini, kalau sewa menyewa, pinjam-minjam, tangannya orang yang meminjam ini istilahnya yadul doma, wajib mengganti sudah. Rusak dengan sengaja, tidak sengaja, hati-hati, tidak hati-hati, kalau sudah rusak, barang pinjaman itu harus diganti. Jadi kita harus paham ini, kadangnya kita pinjam laptop sama, mati, dia bilang, mati laptop, maaf ya. Kemudian diambil sudah pemilik laptop, diperbaiki, berapa ongkosnya? 50 ribu. Maka wajib orang yang ada itu ganti 50 ribu. Selama dia tidak bilang sudah saya yang tanggung, maka dia dalam tanggungannya itu. Begitu. Kadang kita kan sepele kan itu, pinjam barang orang kemudian rusak ya, kemudian ya cuma ini. Padahal orang yang punya barang itu tidak ada ucapan ya sudah jangan diganti, tidak ada begitu. Sehingganya dia kembalikan dalam keadaan rusak, dosa dia. Seumpamanya dia seumpama perbaikannya butuh 100 ribu, berarti dia mempunyai hutang 100 ribu sama orang ini. Kecuali dia sudah yang pemilik barang, ya sudah tidak usah, ada apa-apa saya tanggung. Selama belum bilang begitu, maka dalam tanggungannya itu perbaikan, uang perbaikan. Selama dipergunakan, mereka mengatakan jual beli itu seperti riba. Itu tidak sama jual beli seperti. Yang dimaksud itu apa? Jual beli yang tidak kontan. Boleh kan jual beli tidak kontan kan? Saya beli air ini kepada Bapak. Kalau kontan 2.000, tapi kan saya tidak punya uang, 1 bulan lagi saya mau bayar 5.000. Untungkan kan? Ada orang pinjam uang sama saya 2.000, nanti harus bayar 5.000. Begitu. Jadi kata orang jahiliyah, innamal bai' mislu riba. Jual beli itu sama dengan riba. Tidak sama. Kenapa? Anda pemilik barang, ketika beli barang ini, ketika ini berisiko akan rugi. Apa maksudnya? Tidak ada yang jual, tidak ada yang beli. Itu ada risiko. Tapi kalau uang, tidak ada risikonya. Riba dalam uang itu tidak ada risiko untuk rugi, tetapi berpotensi terus menguntungkan. Maka di situ dihalalkan. Wahallallahu bai'a bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan haramkan riba. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah cukup waktu isya sudah tiba. Insyaallah ada umur panjang dan ada kesehatan kesempatan malam ini selagi kita bertemu dalam bab ghasab. Ada ghasab, ada kadang mencuri,
ada mencopet, ada merampok. Apa itu bedanya? Nanti kita akan insyaallah malam Ahad, malam Kamis yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.